seorang sahabat yang sedari kecil tumbuh bersama, kompak seiring sejalan bersama, tetapi di dalam perkembangannya setelah beranjak dewasa mulai tumbuh benih-benih rasa iri, rasa cemburu, rasa tidak senang hati, sehingga muncul keinginan dari satu sama lain untuk saling menjatuhkan. Pelajaran yang bisa kita ambil dari tarian ini adalah dalam persahabatan ternyata akan ada rasa-rasa yang tidak baik yang akan muncul, yang kemudian akan menyebabkan persahabatan itu menjadi tidak baik.